Halo teman-temanku sekalian, welcome back lagi bersama aku Gaby dan di channel aku. Jadi hari ini teman-teman kita akan bertemu lagi dengan Sprunky ya, pokoknya itulah ya teman-teman. Kan di video kemarin sebelumnya kita itu sudah membuat lagu ya teman-teman dari si Sprunky atau Sprunky inilah. Dan di video kali ini teman-teman, Sprunky-nya agak lebih beda dibandingin Sprunky yang sebelumnya teman-teman. Karena apa? Karena yang di sini jauh lebih serem ya teman-teman. Dan sebelumnya itu coba kita langsung coba aja ya. Dan di sini tuh kalau kalian perhatiin, ini tuh ada di pinggir-pinggirnya sini tuh ada warna ya teman-teman. Ada warna merah, ada warna abu-abu, dan ada warna oranye, ada warna hijau juga ya teman-teman. Dan coba kita coba dulu ya teman-teman dari warna yang merah. Oh, ini aku tahu teman-teman. Yang dia keluarin musiknya tuh dari detakan jantung dia. Dan ini bener dong, jauh lebih serem dibandingin Sprunky yang kemarin ya teman-teman. Dan mukanya jauh lebih panjang dan mulutnya juga lebih gede teman-teman. Wow, serem bener. Terus coba kita lihat ini yang tanda abu-abu ya teman-teman. Parah banget guys, astaga. Ini barbar banget loh, dia kayak gantung diri ya. Tapi ini suaranya sih sama ya teman-teman, sama Sprunky yang kemarin tuh sama ya. Oke, okay. Serem banget guys sih ini gantung diri, astaga naga, udah aku gak mau lihat lagi cuy. Coba yang kuning. Oh, ini yang matanya kena ini ya. Tapi kali ini matanya serem banget cuy, matanya ke atas terus dia dribble, matanya bisa dribble. Hebat ya teman-teman ya, ya ampun. Bener ya ternyata ya, Sprunky yang kali ini jauh berlipat-lipat lebih serem dibandingin yang kemarin teman-teman. Dan coba ini kita lihat yang hijau ya. Aduh serem banget cuy. Oh, ini VR ya? Ini nggak ada serem-seremnya. Apa karena dia pakai VR, jadi nggak serem? Coba kita lihat yang hijau yang lain, tapi ini apa ini? Oh, sepertinya dia kayak karakternya itu ketakutan ya, teman-teman ya. Karakternya yang ketakutan. Coba kita gabungin sesama hijau ya. Hijau, ini juga hijau. Terus, mana lagi hijau? Udah, cuma tiga doang. Satu, dua, tiga. Terus, you cannot hide, you are not safe. Run away, run away, run away. Run. Ada sesuatu yang salah. Mereka semua meninggoy. Mereka semua gak nyata. Kamu tidak bisa mengumpet dan gak aman. Lari, lari, lari. Hah? Dan dia ketakutan, teman-teman. Serem banget. Oke. Okay. Nih. Coba kita buat lagu lagi. Ini sih suaranya sih gak berubah ya sama Sprunky yang kemarin ya. Coba ini yang apa? Yang daun-daun. Coba deh. Teman-teman kalian lihat deh, kalau misalnya kita mau pasang ke orangnya matanya jadi kecil cuy, takut dia guys. Coba kita pasang yang hijau. Oh, sama guys, sama-sama takut nih. Oke, coba guys. Wih, serem banget cuy matanya. Ya ini yang shake. Oke, suaranya berarti sama ya teman-teman. Kita bisa buat lagu ya dari sini ya. Ayo kita buat lagu teman-teman. Ini kayaknya aku gak suka nih lagunya nih. Kurang cocok gak sih cuy? Ini kayak adegan mau bertarung gitu ya teman-teman. Gak cocok. Coba kita pasang biar menjadi lagu yang bagus ya teman-teman. Enggak ah, kurang bagus ya. Aduh, tiba-tiba aja aku gak bisa menyusun ya teman-teman. Serem banget cuy. Ini kenapa begini? Matanya hilang sebelah. Ih, kayak mau nerekam kita gitu suaranya cuy. Kayak mau nerekam kita gitu suaranya, serem banget. Tuh, serem banget guys. Ini tadi apa sih, warna apa? Oh, warna oranye. Coba kita gabungin yang warna oranye semua. Waduh, coba yang warna oranye semua. Coba ya guys, kita dengerin ya. Wih, enak loh. Enak walaupun ini sedikit serem ya teman-teman ya. Oke, enak. Ini kenapa mukanya hilang cuy? Terus ini mukanya juga setengah sampai tulang rusuknya kelihatan, serem banget cuy. Ini kayak hancur mukanya. Oh, ini VR-nya hancur guys, kebacok matanya. Ih, serem banget. Ih, aneh-aneh aja ya guys. Ini bersiul ya. Ini kayaknya suaranya siulan deh teman-teman. Oke, cukup ya. Berarti itu dia yang oranye. Sekarang kan yang hijau udah kita gabungin jadi satu. Terus yang oranye kita gabungin jadi satu. Sekarang yang merah ya teman-teman. Yang merah kita gabungin jadi satu. Satu, dua, tiga. Ini merah gak sih? Terus ini. Wow. Wah, kurang satu guys. Yang mana nih? Waduh, ini serem banget guys. Yang paling akhir. Astaga. Serem banget guys. Menurut aku yang paling serem itu yang ini. Sama yang warna pink. Ini mukanya kerobek gitu teman-teman. Ini kan yang di Happy Tree. Serem banget cuy. Astaga, ini creepy banget. Ini juga kayak catnap ya guys. Terus lagunya seperti ini guys. Serem nggak? Lebih serem yang tadi sih lagunya ya teman-teman.
Coba ya. Coba bentar-bentar. Kita ganti sama yang ini. Coba aku pengen dengar suara yang ini, guys. Yang ini aku belum dengar nih. Sabar. Aku belum dengar, cuy. Oh, ini dia, guys, suaranya, guys. Ini creepy banget, cuy, suaranya nih. Kalian dengar deh. Creepy banget kan suaranya? Oke, sekarang kita buat lagu horor ya, teman-teman ya. Coba kita buat lagu horor. Terus pakai yang ini. Bukan. Jelek. Mana tadi ya yang berbicara? Nah, ini. Nah, begini aja udah serem banget, cuy. Terus ini yang pakai jantungnya. Nah, bagus kan? Terus apa lagi ya? Ini yang warna pink nih. Serem banget, guys, mukanya, guys. Serem banget, oh no. Terus ini yang biru apa ya? Yang biru aku gak tahu, guys. Wah, ini nyambung nih, guys, lagu aku nih. Waduh, ini serem banget, cuy. Matanya ketungcep. Oke. Terus satu lagi ya, guys. Satu lagi apa ya yang cocok ya? Matahari coba. Matahari. Waduh, cocok nih, guys. Waduh, kayaknya aku udah cocok nih jadi produser lagu horor nih, teman-teman. Cocok nggak? Coba komen di bawah. Dan menurut kalian, mereka ini lebih serem nggak daripada yang kemarin? Kalau menurut aku, ini berkali-kali-kali-kali lipat lebih serem ya, teman-teman. Matanya sampai ketancep begitu. Terus yang cewek yang di Happy Tree ini jadi mukanya robek ya, teman-teman. Terus matanya copot. Sebenarnya yang kemarin itu yang pink itu udah serem sih menurut aku. Dan yang sekarang jauh lebih serem lagi ya, teman-teman. Oke. Hide, you are not safe. Run away. Widih, something is wrong. They are not dead. They are not real. Oke, guys, aku udah hafal nih lagunya nih. Widih. Oke ya. Coba sekarang kita lihat ini yang telur ini apa ya, teman-teman? Oh, di sini tuh ada penjelasannya. Berarti yang warna merah ini tuh yang udah terinfeksi. Kalau ini itu yang aman. Pantesan tadi ini tuh dia takut ya, teman-teman. Eh, mana nih yang tadi takut nih? Nah, ini tuh takut tuh. Dia langsung takut, guys, tuh. Ya kan? Dia takut. Oh, pantesan, teman-teman. Terus begitu temannya tadi yang mana? Yang ini sama yang ini. Pantesan ini liriknya dia bilang dia nggak ada yang aneh. Mereka semua meninggoy. Mereka itu semua nggak real. Kamu harus ngumpet. Kamu nggak aman. Lari. Pantesan liriknya begitu, cuy. Ternyata yang aman itu cuma mereka bertiga doang. Sisanya zombie, guys, sudah terinfeksi. Nggak tahu sih zombie atau bukan ya. Pokoknya terinfeksi lah ya. Terus kalau misalnya yang oranye itu hati-hati. Masih nggak safe, tapi dia juga nggak aman, tapi dibilang gimana ya, di tengah-tengah dibilang aman juga enggak, tapi dibilang nggak aman juga enggak. Jadi kita harus tetap hati-hati di oranye ini. Dan yang paling parah ini yang warnanya justru yang abu-abu ya, teman-teman, karena dia udah di reject. Oke, dia udah di reject. Aku kira tadi yang paling parah itu yang ini yang merah, tapi ternyata yang abu-abu justru yang lebih parah karena reject tulisannya. Terus di sini apa nih? Oke. Old design. Oh, ini old design-nya begini. Sekarang jauh lebih serem. Tadi mana ya mulutnya yang... Nah, sekarang serem banget, cuy. Tuh, giginya sampai kayak tangan gitu, guys. Astaga. Giginya kayak tangan, apa, tajem-tajem banget, cuy. Kayak labubu. Nggak lah. Bahkan hama labubu lebih sereman gigi dia, deh. Oke. Okay. Terus, yuk. Ini apa ya? Emang ada ya, teman-teman? Ini apa ya, teman-teman? Emang ada ya yang ini ya? Coba. Oh, ada, guys, ini mirip kayak alien tapi warnanya ungu. Ini tuh kalau di film-film horor tuh mirip kayak ini, guys. Lagu-lagu vampir, tau gak sih? Lagu-lagu vampir. Kenapa aku bisa tahu lagu-lagu vampir? Karena aku suka, guys, nonton film-film vampir ya. Suka nggak tuh? Oke. Okay. Ini punching bag. Oke. Okay. Ini kepukul kah jadi begini nih? Matanya copot, guys. Aduh, serem banget gak sih? Aneh-aneh aja nih. Oh, ini dari emoji, terinspirasi dari emoji. Tapi emojinya kagak pakai VR. Cuman giginya doang yang mirip. Nah, ini dia, teman-teman ya. Ini apa nih? Ini SCP bukan sih? Atau badut ya? Aku nggak tahu, teman-teman. Coba komen di bawah ini. Apa ini? Inspo. Oh, oke. Ini kunci apa ya? Future update. Oke. Kalau update tapi no promise. Oke. Baiklah, teman-temanku sekalian. Jadi, sebelum kita mengakhiri video aku, ini aku kasih lagu serem dulu ya ke kalian. Nih. Oke, guys. Biar kalian takut, guys. Biar lagu ini menghantui kalian dengan muka-muka
Spunky yang jauh lebih serem ini ya teman-teman. Oke deh teman-temanku sekalian. Jadi aku rasa untuk video aku yang kali ini cukup sampai di sini saja. Gimana menurut kalian? Apakah Spunky di mode yang ini jauh lebih serem? Kalau menurut aku, yep, ini jauh berkali-kali lebih serem dibandingin yang kemarin. So, thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Bye-bye.